Tadi dia bohong, Pak. Dia bilang tadi mau ke ATM. Katanya ATM rusak. Jalan kaki. Is, olahraga nih. Eh, kurus nih, kurus nih. Ngomong pantai ini. Enak ini. Mana yang baju hijau tuh? Bisa berkeras lagi, Pak. Orang nih, Pak. Ngegas, Pak. Halo semua, jumpa lagi di UGD One Channel, dan di video kali ini kita akan membahas tentang penggerebekan Bang Amin lagi yang Bang Amin lakukan di Jambi bersama hunter yang ada di Jambi. Dan video penggerebekan ini sambungan dengan video penggerebekan sebelumnya yang pernah Bang Amin upload di UGD One Channel. Dan ini setelah kami gerebek para member, akhirnya mereka yang diusir oleh warga ataupun yang punya kontrakan. Dan di sana juga ada RT, RW dan juga warga, dan juga ada polisi yang datang. Dan polisi datang cuma mengamankannya aja ya, karena biar nggak terjadi kerusuhan, guys. Dan di video ini Amin pernah makan kangkung rebus, guys. Oke, langsung aja ini dia videonya. Nih, yang kamu iming-imingkan ini tidak boleh. Nah, ibarat kita menawarkan makan. Abang sekiranya kan udah belum makan kan? Ah, itu. Jangan ini dibilang dia di iming-imingin salah satu anak dari Aceh disuruh merantau ke Jambi dengan dalih dengan alasan ada lowongan pekerjaan di PT Ekspor Impor seperti biasa, dan sampai di sana rupanya tidak ada PT tersebut. Tangan Aceh dia ditawari pekerjaan di Jambi atau di Kalau dia jual barang itu secara langsung, yang terima untuk apa nentalang? Iya. Ini dengan ajaknya, dengan cara lain, ditawari sini ada kerjaan, kalau di sini baru di. Ditawari itu, di sini kan orang saya di sini kok nggak ada kerjanya. Iya. Seperti yang dibayangkan ada mesnya, ada gajinya, semacamnya kan fasilitas yang diomongin kan nggak ada. Iya. Gitu. Benar. Ini seru ya mesnya. Semua total 12 juta ya, 8 juta untuk produk, 4 juta untuk gedung. Sudah belum? Belum. Iya. Jadi cepat tahu. Iya, makanya pulang. Nanti kamu. Ini udah sekian kali ya. Bu, ini wilayah Bapak nih. Belum di tempat lain lagi. Kalau aku seingatnya ada yang seperti kan sekali wilayah lain-lain. Teritorial gitu kan. Kan. Itu kami yang masuk. Kami selatan dulu wilayah kan wilayah Bapak lagi kan. Pak Jani Selatan selamat pun Pak Menteri. Sebagai yang dibutuh mereka ada di sini. Iya. Karena kota terbesar. Besar. Ya, memang masih kecil. Bapakku yang dibutuh katanya, Mang. Nanti kalau digital aduh tuh. Oh, ini agak besar. Sana nilainya tinggi. Enggak, Abang ini tadi emosi besar tangan. Ya kena bawa nih emosi mana dibakar. Dikira turun benar. Iya, mana katanya. Coba aku bilang. Sini lagi. Sini aku ke sini lah cepat. Di rumah kontrakan. Kontrak mana? Aku bingung kontrakan. Iya, Pak. Sana apa sini? Soalnya Bapak sana. Rumah kamu dibakar gitu. Dibakarnya enggak lah ya. Kau lagi mikir kan, siapa lagi nak ditagi hari ini dah ya. Aku ini nak lagi nak ditagi. Rumah nak dibakar pula tu. Rumah nak dibakar. Abang nak apa? Tomo yang lain pula. Kau apa ni? Enaknya ni mak bapak. Kamu biasa ngadepin mak bapak kan? Bapak ini. Bapak enak. Ceritanya menipu itu ya kak, yes menipu setiap kita abang keluar tembong dulu nggak kan kita kan pastinya kita otomatis kalau mau kerja di situ kita jual barang kan. Nah, sedangkan orang ini minta uang 12 juta pesannya sama biaya gitu ada mau dibawa ke kantor semua itu kawan saya tadi kami emang nanti kok tolong menghentikan iya udah balik. Jadi keluarin jurus kamu UGD, utang gak, Dai? Dol. Nah. Jadi nanti dia jadi apa? Gak deh. UGD, utang gak, Dai? Dol. Utang gak, Dai? Iya. Kalau dol, jual. Sekarang ada orang. Ada kalian bukunya, Dok? Itu bukti-bukti semua ada tuh. Kasih bukti-bukti.
Barangnya, barangnya mana tadi? Contoh barangnya. Jadi aja nih baru gitu anu. Ah, pegang Mbak, Mbak pegang. Itu apa? Ini barangnya ya. Barang yang 8 jutaan tuh. Aduh, bro. Yang kita jalan ke sini lebih murah 2 juta. Coba kamu dites atau pakai alat kamu dong. Percaya enggak sebentar? Gimana? Biar sehat. Nah, itu, biar kepala kamu sehat enggak? Luar biasa. Ini kan mineral orang nih, Pak. Kalau mineral banyak, biasanya kalau kita tinggal di kuliah dari sini coret orang. Jadi saya dari mineral kurang. Nah, palsu nggak Trianda? Hah? Palsu nggak tuh? Kacau biasa. Palsu nggak tuh? Orang ini orang harga 8 juta pula. Nggak, ini kan nggak tahu sih dia kan kerjaan dia. Nggak tahu, mending beli tanda tangan, peraturan juga. 12 juta ya? 12 juta ya? Bukan 8 juta. 8 juta ya? Selebihnya untuk bayar-bayar kontrakan, biaya hidup mereka. 8 juta. 8 juta. Bilang dia dapat. Main angklingan. 8 juta. Baru tuh dijadikan ini untuk nanggung kehidupan minggu berikutnya. Datang ke rumah lagi untuk jalan kaki. Is, olahraga nih. Jadi kurus kali ini. Ya, keliling-keliling nyampe nyari ATM enggak ketemu-ketemu lah tuh. Kalau dia enggak punya uang, gimana? Apa yang dia punya juga kan? Ambil aja HP-nya, ambil aja HP-nya. Udah, ugi dia baik kan? Udah takut aku. Ada, punya uang? Bisa saja barang-barang. Jangan jogging. Hah? Diajak jogging. Iya, keliling. Eh, kurus nih. Enggak gini, Pak. Ada kan dolar punya, Pak. Enggak punya duit. Orang ini kan uang dolar, Pak. Mereka nyampe ke depan jam tuh. Oh, baring dulu. Iya. Jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Lu kalian, gua baring dulu. Kalau tadi di ah, kena ikut aku lagi, gue bilang. Kalau orang ini udah biasa. Ya, pom bensin. Makanya rusak, kata rusak. Aku tinggal kebuka lah, gak serang. Ah, itu, ATM-mu. Ujung-ujungnya pergi ke Mandiri dulu ya. Mandiri. Mandiri mana? Mandiri jam tol. Ah. Dari Mandiri itu langsung ke dekat jam tol sampai jam tol. Jalan jalan kamu gimana berdua nih sama jalan? Tapi langsung ke tol lagi ini nunggu kan? Tadi enak banget. Cok HP ini pada. Hah? Cok HP di mana? Cok HP mana HP kan? HP di oh. HP-nya sini HP. HP-nya aja sini. Chargernya, kotaknya, kalau bisa surat. Iya, surat-suratnya, surat apa garansinya semuanya kasih. Aku dijual. Kalau enggak laku ya, lakunya cuma 500.000. Sedang kamu apa rugikan dia kan lebih. Jadi dol. Berapa? Dari bukunya. 1,2 katanya tadi. 1.200.000 sama kotak charger. Belum. Kinerja Bapak patroli kan ada kinerjanya sih kan. Nah, ini tuh kinerja sekarang sudah lapor ada yang jam timur kan itu. Memang suka banget tam gini ya. Yang mau kurus. Apa digosok? Anu lemak ni, dia lemak bayar. Mak ni sakit, dia telah pergi masuk rumah sakit. Ya biarlah aku bayar. Tahu-tahu apa katanya? Anu, di sini. Akhir kotak rokok, duit rokok hilang kotak ni. Upunya, upah makan ni tak banyak setiap hari. Upah tahu. Ini hilang, rokok hilang. Duit nak cik. Eh, nak tak enak kan nak kasih. Kasih kau sambal baik. Upunya penipu. Kamu dengan nak kesihatan mana? Sudah demi darah bapak rumah. Hei bilang, kami di mana-mana tak bayar, tak minta fotokopi SK. Ah, tak ada kata Pak Wo. Kami minta fotokopi SK sekali kami kamu enak tak? Sudah demi darah bapak orang di sini kamu nak sih? Ya. 50,000. Maaf ngomong pantai ini. Enak, enak, iya, pokoknya murah. Cek kolesterol, siun, jemuran. Apa itu ada kan ibu? Demek nang, pancik. Kami sudah di yang Pak Ucok lah. Gak usah sama ibu, gak usah sama ibu. Aku ini ngorong dia sih. Barbar banget guys.
tolong bilang. Itu ada barang itu nanti. 4 juta, berarti aku tidak pencuri. Eh, mana barangnya? Coba tes sama mak ni. Sama mak ni. Ini barangnya katanya. Bedak placenta gak bilang? Iya pengen. Ini sebelah rumah, sebelah rumah mak nih nak. Obat aku nih, berapa lo bayar? Bayar lah dia. Iya, ada yang kuning juga. Ada yang putih juga. Banyak deh, bukan. Palsu gak? Nyata ke dalam lagi? Apa? Tadi 4 juta. Mineralnya kurang. Mineralnya kurang. Lagi aku masuk rumah sakit kayak budak. Jatuh pecah dah. Pecah. Nanti aku bayar 8 juta. Pakai dolar. Ini obat bukan sembarang obat. Iya, Bu. Ya, ditengok, diperhatikan. Besok-besok ada yang ajak, jangan mau. Nah, dari Aceh 1, dari Medan 1 nih ya. Nah. Nah, ini enggak ada. Tadi anak Aceh katanya sama bapaknya di Medan juga kerjanya ya cari-cari tumbal yang harusnya teruang 8 juta, 4 juta lagi untuk tinggal sama uang makan beserta dia juga untuk biaya sewa gedung di saat orang ini mendapatkan tumbal dan briefing lagi. Orang benar-benar nih berharap ada pekerjaan yang sesuai dengan mereka janjikan di awal. Tapi sampai sini apa? Kamu berapa uang sudah keluar? Ongkos saja kan? Ongkos 1.200.000 kali ini dijual pak. Ini harganya 1 juta. Kalau ditemu. Nggak batang aja sudah nyampe. Nyampe pak. Saya sering jual. Tapi kalau mau nomor aja. Nggak mau kami pak. Tadi dia bohong pak. Dia bilang tadi mau ke ATM. Katanya ATM rusak. Ambil ini bu. Cuma ada segini. Ya kalau mau nunggu nanti sore. Kami nggak mau. Kami maunya langsung aja biar selesai. Jadi semuanya selesai kan pak. Nunggu orang dari gedung pulang. Kalau memang perusahaan kamu itu bagus, pasti leader kamu nggak nunggu karena ini kan bermasalah sama karyawannya. Logikanya kayak gitu. Bentar kan dulu bagaimana pertanggung jawabannya? Dia pasti tanggung jawab di sana. Kalian lagi kena masalah. Kawan lain. Tidak. Tidak mau nggak? Tidak. 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 Dimatikan pak, tadi kami udah ke depan Aston pak di Hotel Matahari, orangnya turun semua karena kami jemput dia. Jadi marah-marah di sini ada yang telepon marah-marah, dia bilang kenapa kalian tuh ganggu acara saya dan ganggu acara kami, gara-gara kalian semuanya jadi ribut dan ini dan itu. Kami nggak buat masalah pak, kami cuma telepon dia, jemput dia, selebihnya itu enggak. Habis itu kami datang, kami jemput, kami mau ambil barang. Kamu ya mau tuh udah nipu, jangan nyalain lagi. Bisa lebih keras lagi pak, orang nih pak, ngegas pak. Nanti bilang kamu butuh mau dijemput ya? Iya, nggak usah kesini ya, gara-gara kakak nih buat beribu aja katanya. Nah, ada yang ngomong kayak gitu pak, jadi ambil nih barangnya, semua-semuanya ambil katanya kayak gitu. Saya tahu orang ini pernah bohong sama saya pak, makanya saya tuh jemput kesini. Intinya, kalau mau cepat, dia ngasih yang ada sekarang, pegang, kau pergi juga sama dia, kau jual HP. Buat tangan tuh, bawa ke konter. Enggak, sama orang kami aja, Pak. Sama orang kami. Sama orang ya. Jadi dia belakang. Udah.
Tahu sama kawan kamu, ya, nanti kamu lari. Iya, makanya sama ini sama yang sama lain, tim ya. Kami. Iya. Pelaku jangan lagi. Jangan lagi. Taruh cuy, belum balik. Kan tadi kan adanya dikasih. Berapa jam? Di mana? Ya, apa enggak lanjut minta kan. Yang mana apa yang mau sering? Tapi apa yang mau dijual? Xiaomi 4A. Kira-kira berapa di forum Xiaomi 4A? 800. 800. Itu bukan barangan. Ini nggak ada tuh begini lah. Begini makanya. Itu yang dia bilang ini. Itu makan tol itu. Nggak ada ini jadi juga kita rampung. Rampung. Kacau yang merapin. Ya, mana enggak ada ya yang kita jemput di penjemput. Ini api siapa ya, ini barangnya? Api siapa ini? Mana api siapa ini? Benar, kira gunung lagi. Jangan lagi gitu. Mentang-mentang itu nak digadai gitu. Gitu. Dua kali kan kamu kena api hilang, kena kamu di sini habis ongkos. Ya, Kak. Matahari itu kenapa ini kenapa kemarin enggak ada ya di ini kan tidak ada ya ini 1.200.000 ongkosnya apa ongkosnya aja jauh bro cita cuma 1.200.000 ini kan masuk sama orang ini kalau aku kayak ya mungkin pola kan handphone namanya seka jadi nggak sejuta kan dapatnya cuma 8.5 iya dapat jadi bisa diperkan dia tuh ada di 150 8.5 ya 8.5 dapat 150 kan paling sejuta. Kerugian si korban berapa dan disuruh membayar langsung ya dengan cara apapun misalkan harus menjual HP atau segala macam. 1.200.000 kan sama makan bukan ongkos bayi kan. Berarti kan kalau dia itu kan makan dia kan gak mungkin gak masih di Aceh di sini gak makan kan. Berarti kalau dia itu ongkos aja 1.000.000 ya kan ya, bersihnya bersih. Iya betul Pak, sebenarnya gini Pak, saya potong sebentar ya. Saya potong dikit, habisnya memang 1.000.000 dari ongkos dari Aceh. Ya dari Aceh sampai ke sini habisnya 1.000.000. Jadi sampai di sini orang ini mengut biaya lagi 200.000 untuk biaya makan 2 hari-hari ya tanya. Iya, makanya itu kan baik aku bilang dia makan tadi kan, aku bilang enggak betul. Aku bilang yang kita minta kan ongkos. Kalau dia enggak mau ngasih makan pun dia masih makan juga. Dan kita paksakan pun dia masih aja sendiri untuk makan. Iya, kan? Intinya kan orang ini minta. Iya, nah, jadi kan harus bayar juga. Iya, kita harus tahu baju buat itu bayar memang kan. Itu, tapi kan tidak mesti gitu nih. Yang kita itu kan sini ongkos. Ongkos apa? Nah, udah diputuskan, udah janji sama orang ini 1.200.000 saya bayar. Udah tadi Pak. Dengan udah itu. Iya, orang ini mau jadi Pak. Iya, makanya ongkos. Nah, jadi katanya nggak mempermasalahkan lagi. Yang penting udah bayar 1.200.000 clear. Adik saya bawa pulang, semuanya kelar. Jadi kan masalahnya sama saya. Keputusan, papi itu bawa dulu, nanti yang di gedung belum bisa dihubungin, nanti kami ke rumah kakak nih. Rumah kakak nih kan di Jambi kan? Modus. Nah, nanti kami ke rumah ngambil tebus kalian satu duit sekarang. Oh, enggak bisa ya? Oh, enggak bisa. Tim kami enggak mau. Gitu sih. Enggak mau. Ah, nanti kita ke Matahari. Oh, Matahari. Nah, ada Matahari aja. Kalian juga enggak ada lomba jemput. Iya. Biar jumpa leadernya. Orang ini Pak susah Pak, enggak ada uang rupiah. Ini kan semuanya dolar. Selesai. Oke, gimana guys pendapat kalian tentang penggerbekan kita kali ini? Semoga terhibur, semoga terinspirasi, semoga jadi pelajaran. Dan cukupin aja. Assalamualaikum. Bye-bye.